masjid yang kita bangun ini minimalnya punya 5 fungsi. Satu, sebagai pemersatu umat. Ini inti. Jangan sampai masjid ini seperti yang digambarkan tadi juga dibaca di surah At-Taubah, tafriq bainal mu'min, memecah belah umat Islam. Maka fungsi masjid berjamaah adalah untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah jangan hanya berjamaah di masjid saja, tapi setelah itu keluar dari masjid berpecah belah. Saya harapkan tidak terjadi.